Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Hari ini saya lagi ada di GDS Klaten. Nah, mau lihat setting motor milik RR Kisin. Ada dua motor baru, yaitu ada Ninja Cunap dan Matic 200. Setelah di episode pertama, di konten-konten sebelumnya ada MFA sama Ninja Standar, kali ini ada Ninja Cunap dan Matic 200. Siapa? Kita lihat motornya dulu. Oke, mas.
tadi kita udah lihat Mas Erwin nyeting motor barunya. Energisin di sirkuit GDS ada dua motor, yaitu Matic 200 sama Ninja Tune Up. Warnanya ungu ya yang tadi kita lihat. Nah, kita mau nanya Mas Erwin tentang setting hari ini. Oke. Mantap. Mas Erwin, gimana nih hari ini nyetingnya seperti apa ini Mas Erwin? Ya capek nyetingnya. Yang jelas itu capek. Iya, satu ya capek. Ya. Kalau buat motornya Bang Sin nih yang baru ini. Kalau hari ini revisinya apa aja nih? Kalau yang Ninja Tune Up sih sudah lah bungkus, kan udah tamernya sama seperti motor itulah. Ya, udah bungkus tadi. Rezekinya iya. Oke, udah bungkus. Sama kalau yang Matic gimana? Matic aja kayak iya. Apa trouble ya? Iya, Maticnya masih belum, masih kurang. Oke, di motornya Bang Sin tadi ada stiker labele 7. Iya. Apa itu, Mas? Itu nama Bang Sin. Oh, si kirain itu siapa gitu kan. Kok tiba-tiba yang tadinya Sin ganteng jadi ada label-labele. Labele 7 gitu. Oke, jadi nama anaknya Bang Sin. Wow, keren banget sih. Oke, nanti ditunggu slip engine-nya ya, Mas ya. Iya. Oke, untuk Ninja Tune Up-nya berarti udah bungkus, sampai ketemu di Gaduro. Oke. Terima kasih ya Mas Erwin. Siap. Waktunya sukses. Amin. Oke guys, jadi kita udah nanya Bang Erwin, Mas Erwin soal setting tadi. Ninja Tune Up-nya ternyata sudah bungkus. Mantap banget tadi ya, bisa dibilang singkat. Hari ini tuh perdana setting langsung bungkus, guys. Jadi nanti kita lihat di sirkuit Larut Gading Wonosari di event Gaduro dengan leader Erwin Sinding. Oke guys, jadi sampai di sini dulu episode saya bersama Mas Erwin di GDS Klaten. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa support terus Maniac Racing ya guys ya. Oke, tetap di rumah aja, sayangi keluarga anda. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.